V2 Indonesia akan mengadakan nonton bareng film Spider-Man No Way Home di Flix Cinema Asta. Saat ini saya sedang bersama perwakilan dari What Hi-Fi yaitu ada Pak Gatot dan perwakilan dari Flix Cinema sebagai penata suara ya Pak, yaitu Pak Cecu. Nah, ini filmnya seru nih, yang udah pasti Spider-Man seru nih ceritanya dia. Kita betul. Gimana mungkin Pak Cecu kan udah nonton, boleh cerita dikit mungkin? Ya, jangan cerita panjang, nanti spoiler saya bilang. Sayang kan? Iya. Lebih baik saya bilang ini ada kejutan yang nggak akan ada di trailernya. Oh. Udah itu aja. Seperti biasa ya Pak Marvel selalu bisa memberikan. Memberikan satu kejutan yang luar biasa. Iya. Ya, ini ya, saya bilang ini mungkin Spider-Man yang dibikin terbaik buat saya. Di Flick Asta ini, kita memang desain ini industrial ya. Kalau kita lihat itu segi akustiknya banyak plat-plat yang di frame-frame yang ditonjolkan, atasnya juga terbuat dari besi-besi itu ya. Nah, ini benar-benar beda dari yang lain. Tidak, dan Flick ini memang berbeda daripada Flick-Flick yang lain. Selamat malam semuanya. Pertama-tama thank you buat Pak Gatot usulan awal ya, jadi dari What Hi-Fi Indonesia untuk kita bisa nonton bareng ya. Yang kedua, hari ini ada Pak Kecung di PK Osmera sebelah Pak Gatot, beliau ini yang setting audio di seluruh Flix ya. Rasanya itu gimana? Kan filmnya ini udah pulang. Happy. Pulang malam gak apa? Enggak masalah. Tapi kemudian datang gak apa? Enggak. Makasih ya Pak Rudy. Dengan perwakilan dari What Hi-Fi dan dari Cinema sendiri. Dan sekarang tim V2 Indonesia akan nonton Spider-Man No Way Home.